Manhwa ini padahal bagus loh. Sudah rilis dari 1 bulan yang lalu, akan tetapi penggarapannya agak lambat. Dan kalau kalian sudah baca, pastinya kalian akan teringat dengan salah satu manga populer, yaitu Boku no Hero Academia. Karena kalau dilihat sekilas akan ada kemiripan dari beberapa aspek. Ini dia Rental Hero, manhwa yang dibesut ataupun dipublish oleh Naver Webtoon. Sudah memiliki 10 chapter untuk raw-nya dan 8 chapter untuk translate bahasa Inggrisnya. Lalu nampaknya ini adalah manhwa original story alias tidak bersumber dari novel. Sedikit sinopsis, seperti apa yang Mimin katakan sebelumnya, jika manhwa ini mengingatkan dengan Boku Hero no Academia. Karena dari segi alur memang agak sedikit mirip, karena menceritakan tentang pertarungan ataupun permusuhan antara penjahat dan juga pahlawan. Dan pahlawan nomor 1 di manhwa ini juga akan mengingatkan kita kepada All Might yang ada di manga Boku no Hero Academia. Kalau kalian udah baca manganya, terus baca manhwa ini, pastinya kalian akan terbesit juga. Harusnya sih gitu ya. Dari segi art oke banget, dari segi cerita juga bagus. Pokoknya kalian gak akan rugi kalau baca manhwa ini. Tapi sayangnya, translate bahasa Indonesianya agak lelet. Mimin cek di salah satu web translate baru digarap 1 chapter saja, berbanding terbalik dengan translate bahasa Inggrisnya yang sudah mencapai 8 chapter. Pokoknya baca aja, menurut Mimin ini seru banget. Nah, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye bye.